mangga alpukat berbeda dengan jenis mangga lainnya. Mangga ini memiliki rasa yang manis dan cara memakannya cukup unik. Berikut ini beberapa fakta menarik yang dikutip dari Detik Food. Yang pertama, asal-usul. Nama mangga alpukat dikenal ramai di media sosial di akhir tahun 2017. Mangga alpukat sebenarnya bukan perkawinan mangga dengan alpukat. Mangga alpukat adalah buah mangga yang dikupas dan dimakan seperti halnya buah alpukat. Yang kedua, perbedaan mangga alpukat dan mangga harum manis. Mangga alpukat sering disamakan dengan mangga harum manis karena mirip. Meskipun mirip, tapi keduanya punya perbedaan. Mangga alpukat mempunyai ukuran buah lebih besar dengan pangkal buahnya yang lebih bulat dibandingkan dengan mangga harum manis. Mangga alpukat punya kadar pati yang lebih tinggi dibandingkan dengan mangga harum manis sehingga rasanya berbeda. Yang ketiga, kadar air lebih rendah. Umumnya, mangga memiliki kandungan air yang cukup tinggi antara 86-90%. Namun, untuk jenis mangga asal Pasuruan ini lebih rendah, hanya sekitar 75-77%. Yang keempat, cara makan mangga alpukat. Bukan seperti mangga lainnya, cara makan mangga alpukat ini adalah dengan membelah dua bagian tengahnya dan makan dengan sendok, layaknya kamu makan buah alpukat. Yang kelima, manfaat buah mangga alpukat. Buah mangga alpukat mengandung vitamin C dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Rasanya manis sehingga buah mangga bisa memberikan energi untuk tubuh kamu. Demikianlah ulasan mengenai fakta mangga alpukat yang perlu kamu tahu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.